anggap satu ruangan ini buang semua. Tapi tanpa seorang petani, akankah kita dapat masuk? Masih ada nasi, sebab masih ada petani yang mau tanam padi. Coba kalau petani yang biasa tanam padi udah gak ada, apakah masih ada nasi? Walaupun uang ada, nasi gak ada, gimana dengan perut kita? Masalah. Jadi gini, di Indonesia itu banyak meributkan, ada juga keributan tentang mempermasalahkan tentang impor, impor beras, impor daging, kedelai dan lain sebagainya, itu kan bahan pangan semua ya. Terus kepinginnya berhenti impor, mual mungkin, nggak akan mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya pokoknya nggak mungkin. Alasannya begini. Yang pasti beginilah. Alasan impor sendiri. Karena kebutuhan di tempat kita itu lebih besar daripada persediaan. Jika persediaannya lebih besar, otomatis kita menjadi ekspor keluar karena berlimpah. Kenapa mereka ekspor ke sini, ke Indonesia? Karena di tempat mereka berlimpah. Nah, di tempat kita sudah pasti kurang, makanya terjadi impor karena kita butuh dan kurang. Sulit untuk terjadi berhentinya impor beras dan lain sebagainya. Gini, pertumbuhan penduduk itu semakin hari akan semakin cepat banyak. Yang tua-tua masih hidup, yang piye-piye, bayi-bayi lahir, kan makin banyak. Gitu. Buktinya, dulu Nabi Adam sama Siti Hawa diturunkan ke bumi cuman berdua. Sekarang berapa banyak makhluk bumi yang mirip seperti Nabi Adam? Banyak kan? Jadi kepadatan penduduk itu menjadi penyebab kebutuhan yang makin banyak, makin meningkat. Jadi mual mungkin berhenti impor jika di negara kita stop bahan pangan yang tidak diperbanyak, aku nulis sendiri karena tatanan apa namanya kalimatnya berantakan. Pertumbuhan teknologi itu justru akan menghancurkan. Kenapa? Ada gini. Entah benar entah enggak, ini ceritanya begini. Banyak petani ya kan, yang punya anak. Itu rata-rata menghindari anaknya untuk menjadi petani. Dia sekolah kan tinggi-tinggi. Ya kan? Kalau udah besar nanti jangan seperti bapak. Jangan seperti bapak, jadi wong desa, ya kan? Lusuh, ya, mainan kempung, nandur, terus urip nang kota,
hidup di kota, di kantor, gitu kan. Jadi artis, jadi YouTuber, ya kan, begitu. Karena semua orang itu berpikir tentang bagaimana mencari uang lebih banyak, gitu. Hidup lebih terhormat, ya kan. Kalau petani kan mungkin ya, tidak banyak orang yang apa ya, menganggap petani itu adalah sebuah profesi yang sangat luar biasa. Profesi number one di atas dunia, bukan di Indonesia. Profesi yang sangat berjasa untuk kelangsungan hidup manusia. Kita bisa bayangin, uang banyak. Anggap satu ruang ini uang semua. Tapi tanpa seorang petani, akankah kita dapat masih? Uang kita nggak akan ada arti apa-apa ketika beras itu sendiri nggak ada. Bagaimana dengan perut kita? Pastinya kita nggak bisa makan uang. Mau apa? Mau makan apa? Snack nggak mungkin ada kalau nggak ada petani. Snack bukan bahan kimia. Snack itu bahan dasarnya ya tetap unsur gandum dan lain-lain, itu berasal dari pertanian. Makan coklat, coklat juga hasil pertanian. Biskuit, biskuit juga hasil pertanian. Bukan dari serbuk pasir yang disulap menjadi apa gitu, atau makanan, nggak mungkin. Jadi, apa ya, harusnya pemerintah itu fokus, bukan pemerintah aja ya, mungkin nggak terpikir pemerintah, mungkin nggak terpikir, sorry saya nggak mengkritik pemerintah, saya itu belum pernah dengar ada sebuah cita-cita dari apa ya calon pemimpin di negara ini yang akan, ini soal derajat. Kita jujur-jujuran aja. Apa ya? Bagaimana mindset kita tentang seorang petani? Kita jujur-jujur jawab dalam hati aja. Atau di komenan boleh, komen di bawah. Bagaimana pendapatmu tentang seorang petani? Nah, kalau saya berpendapat petani itu ya itu tadi. Number one, profesi terbaik dan termulia di dunia. Tapi kenyataannya, petani itu menjadi orang yang di pinggir. Ya, di pinggir. Apa problem petani? Oh, petani. Cuma petani ya. Kurang terhormat. Nah, misi saya membuat video ini adalah membuka mindset, pikiran calon pemimpin negara ataupun pemerintah yang ada. Bagaimana kita angkat derajat sebuah profesi menjadi profesi yang paling diminati, ya, paling terhormat. Ya, itu mungkin nggak bisa, paling terhormat juga nggak bisa. Ya, setidaknya kita angkat profesi ini menjadi profesi yang luar biasa dan diminati banyak orang. Sebenarnya kalau calon presiden kampanye dengan tema mengangkat derajat petani, mungkin dia akan mendulang suara lebih banyak. Ide saya itu mudah. Ide saya itu, ini ide saya. Seandainya saya menjadi calon presiden ataupun presiden, saya akan angkat petani itu, ya kan? Mengangkat derajat petani dengan cara bahwasannya profesi petani adalah pegawai negeri. Nah, saya jadikan siapa yang mau jadi petani, ya? Nah, menjadi petani itu adalah pegawai negeri. Dia punya pensiun dan lain sebagainya. Wow, udah yakin berduyun-duyun banyak generasi yang meminati profesi menjadi seorang petani. Nah, efeknya, efeknya apa? Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ingin menjadi seorang petani, sehingga
Sehingga nanti mereka apa ya? Mereka akan mengelola lahan di Indonesia menjadi lahan pertanian. Mungkin beras akan melimpah ruah, sehingga kebutuhan di sini pun berlimpah-limpah. Akhirnya apa? Kita tidak lagi menjadi importir, kita menjadi eksportir, eksportir beras, eksportir bahan-bahan pangan untuk kebutuhan rakyat dunia. Paham kan? Sapi impor, ya jelas. Yang minat ngurusin sapi siapa? Tidak banyak. Tapi kalau pedagang pedagang daging sapinya banyak, bisnismen daging sapi banyak yang minat karena duitnya kan gede. Mungkin hanya begitu aja dulu. Ya. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh orang-orang yang cerdas, oleh calon pemimpin-pemimpin negara kita, sehingga mereka mulai berpikir tentang fokus merubah mindset, merubah derajat sebuah profesi menjadi profesi yang diakui negara, profesi yang diangkat derajatnya oleh negara, sehingga banyak generasi berikutnya yang minat untuk menjadi petani, memiliki menjadi seorang berprofesi sebagai seorang petani, ya, sehingga banyak orang yang berminat untuk tanam-menanam, ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya cabai mahal, nggak ada, karena semuanya melimpah, semuanya berlimpah. Mahal itu karena sedikit. Coba kalau banyak, semuanya akan murah. Ya kan, daging mahal, nggak ada lagi. Kalau semuanya sudah banyak pasti murah. Sama dengan hukumnya ini produksi, ya, produksi kaos partai untung 100 rupiah juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena bikinnya banyak, jutaan piece. Tapi kalau bikinnya cuma 100 piece untung 100 rupiah, itu masalah. Harus gede dong untungnya. Kalau cuma 100 piece bikinnya minimal untungnya 20.000. Benar gak? Ya lah, mungkin batas ini aja dulu. Nanti mungkin akan saya rekam ulang untuk bahasa yang lebih meyakinkan atau lebih mudah dipahami. Ini baru bahasa pertama saya, celoteh awal. Ya, kalau ada teman-teman yang punya ide, silakan buat komen di bawah. Lupa subscribe channel saya. Kalau suka dengan cerita ini, silakan di like. Bye, sampai jumpa.